Oke teman-teman, lanjut ya. Kita habis nongkrong-nongkrong di sini, silaturahmi bareng tour truk dari berbagai negara-negara. Dari berbagai daerah. Dan sekarang kita mau turun ya. Siapa yang belum? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 lagi. Aduh, di sini banyak banget bebek dua tak, Ereking, Ninja, semua alvarian di sini semuanya ada teman-teman. Luar biasa memang ya. Hari ini harinya cerah banget nih Ciwidey ya. Dan sukses buat teman-teman semuanya ya. Oke deh teman-teman, yuk. Ini motor Indrayan. Jalan yang kedua kalinya langsung dibawa ke Ciwidey setelah kemarin, minggu kemarin dari Garut. Oke, sip, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nggak? Yuk, bismillah. Foto heula cenah sajepret dua jepret mah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Depan, yuk. Oke, acaranya cukup meriah, pemandangannya juga cerah banget ya Ciwidey hari ini. Cukup terik ya, sejuk-sejuk tapi ada teriknya gitu. Aduh, luar biasa, mantap lah pokoknya. Mana si Bilar, oi? Udah di depan apa ya? Jadi sebetulnya ada rombongan yang menyusul, cuma ada trouble katanya di jalan jadi pada balik lagi. Ini tempat wisata apa ya baru ya? Gunung apa namanya? Gunung Bangku. Mana nih anak-anak? Sebetulnya RPM bawah ini udah enak sih teman-teman. Cuma RPM atasnya masih lumayan agak berat. Ayo mang, ayo di tukang orang yuk. Kayak nunggu anu lain asina diharap, sina baris. Cuacanya lumayan ini ya, terik panas tapi anginnya tetap dingin, enak banget di sini. Masih pengen lama sampai sore tapi harus balik nih karena udah siang banget. Yuk, yang belakang suruh depan dulu deh. Oke lanjut, oke lanjut, satu lagi. Oke, tinggal si Kang Nurdin mana ya? Oh, di belakang, masih di belakang. Oke, Nurdin. Jangan sampai ketinggalan. Sip. Udah habis, tinggal saya yang di belakang. Nah, kayak gini kan enak nih. Kalau bareng-bareng jalannya kayak gini santuy, lebih enak gitu. Mode touring ya, jangan sampai pakai mode jengat, bahaya juga sih. Jalanan ini menurun ya, berkelok-kelok. Rame banget, buset dah. Thank you.
sama Mang Nurdin ini udah lama banget nih, si anak hilang. Si Mang Nurdin tuh si anak hilang karena dia lama nggak riding, sekarang baru riding lagi sama si Mang Chandra. Mana si Mang Chandra? Oh, itu di depan. Mantep banget suasananya, jalannya. Tapi lumayan ramai juga nih ya. Kenapa ya? Biasanya nggak seramai ini. Apalagi nanti kalau bubaran. Aduh. Kawasan apa nih? Kawah Putih. Berbaris yang cantik ya. Mudah-mudahan nih motor nggak kenapa-kenapa. Tadi langsung dibawa agak sedikit jengat karena motornya Indrayan teman-teman. Aduh, ketinggalan nih. Wah, hati-hati tikungannya, ini lumayan curam. Oh, cuma keren tukang bahula. Jadi ada bis di sini mogok, kayaknya mah trouble nih. Oke deh. Lewat sini ya. Aya tumpahan naon, Mang? Radiatornya bocor gitu. Trouble juga. Ya, Ciwidey memang begini. Ini weekend hari Minggu ya, jadi banyak yang rekreasi ya. Healing-healing gitu deh pokoknya mah. Buset, macet. Untung saya pulang pakai motor. Dia lagi sibuk kuliah, makanya kemarin jarang riding, mau fokus dulu katanya gitu. Apalagi ujian, habis bikin skripsi kemarin. Saya emang nggak tahu apa itu ya, skripsi ya, tugas akhir lah pokoknya mah. Padat ternyata ya jalanan. Saya pikir bakalan lebih lowong, lancar gitu pulang jam segini. Ini mobil banyak yang trouble ternyata teman-teman hari ini. Mudah-mudahan kita semua aman ya pulangnya, tetap santuy. Karena kita modenya mode touring, jadi nggak sampai apa namanya jengat-jengat. Nggak tahu nanti pas balik. Mudah-mudahan di bawah nggak macet, karena aduh, saya tuh kadang-kadang kalau ke Ciwidey itu semangat perginya, tapi pas baliknya itu males karena suka macet di bawah pasar. Wah, ini mah macetnya bakalan panjang nih mobil-mobil. Karena di sini tuh ada yang mogok satu aja, apalagi tadi bis. Udah. Bisa panjang sampai mana nih? Enggak tahu nih sampai mana. Soalnya gimana evakuasinya itu bis ya di situ pas tikungan. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil ya ke sini, siapapun penonton nih. Kalau ke daerah Ciwidey itu memang harus tahu jalan, tahu medan banget, terus kondisi kendaraannya harus fit, itu sih yang paling penting biar nggak terjadi trouble. Karena kalau trouble di sini repot juga ya di gunung, mau kemana coba. Terus derek juga kan jarang banget ke sini, jauh towing. Yuk, aman depan. Pom anu mana, Mang? Pom anu mana? Anu di kanan. Oh, siap. Memang e-racking itu lebih sering ngisi
bahan bakar, apalagi habis jengat-jengat tadi. Buset, Ciwidey kayak gini ya ramenya, jalannya buset dah. Udah nggak bisa leluasa lagi kita. Tahun 2005-2006 Ciwidey itu masih, aduh enak banget lah pokoknya mah. Buat reading-reading tuh. Kalau sekarang mah aduh, buset dah. Oleng. Eta truk. Truknya digoyang. Truk bergoyang nih mang. Buset, kita menurun. Memang kelemahan si motor ini ergonominya kurang. Jadi kalau pakai yang RR, beda sama motor R sama SS ya. Jadi dikasih turunan nih pegel nih teman-teman. Turunan yang pelan-pelan kayak gini ya. Aman, alhamdulillah mesin Ryan suhu juga terjaga, tetap di bawah jarumnya nih. Artinya alhamdulillah lancar, radiator juga berjalan bersirkulasi dengan baik nih teman-teman. Naon hese. Yang geus tahan we lah heula, bae. Ini saya sambil interkoman sama yang depan teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah kebeli intercom. Dulu kalau belum ada intercom suka bingung komunikasinya teman-teman, apalagi ada yang mau ngisi bensin. Pomna nu terdekat ya meren. Ojig. Nu terdekat emang lah. Aduh, yang depannya iya lagi ini lagi nggak mau nyalip. Eta mah orang dia mang, jadi wajar. Mandi dah. Motornya jadi siapa namanya ya? Bukan si biru lagi. Silver. Robocop. Nama motornya kasih nama Robocop aja kali ya.